Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Adjani dengan NPM 0921000107 dari Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah konsep keperawatan komunitas. Saat perut Anda meradang, seperti saat Anda menghadapi penyakit gastritis, mencari solusi alami bisa menjadi langkah bijak. Salah satu bantuan alami yang bisa Anda pertimbangkan adalah jahe, yang terkenal dengan khasiatnya dalam meredakan peradangan dan ketidaknyamanan perut. Mari kita jelajahi proses pembuatan obat komplementer jahe untuk meredakan gejala gastritis. Langkah pertama, pemilihan bintang utama rimpang jahe. Dimulai dengan pemilihan bintang utama rimpang jahe, pilih rimpang yang segar, tanpa noda atau tanda-tanda kerusakan. Ingat, obat komplementer yang efektif dimulai dari bahan baku yang berkualitas. Langkah kedua, persiapan dengan penuh perhatian. Seperti sebuah ritual penyembuhan, bersihkan rimpang jahe dengan lembut, lalu tergantung pada selera Anda, Anda bisa memutuskan untuk mengupas atau membiarkan kulitnya. Kulit jahe membawa daya bantu tambahan seperti nutrisi dan cita rasa yang kuat. Langkah ketiga, kreativitas dalam potongan. Apakah Anda ingin gaya potongan yang halus atau lebih kerenyahan? Inilah saatnya mengekspresikan diri Anda pada rimpang jahe. Anda bisa mencoba memotongnya tipis-tipis atau mereduksi menjadi serpihan. Tujuannya adalah agar bahan aktif di dalamnya dapat mudah ditarik keluar. Langkah keempat, adegan ekstraksi aromatik. Ini adalah bagian di mana sihir terjadi. Anda bisa mendapatkan esensi jahe dengan merebus potongan-potongan kecil dalam air. Hidupkan api dan biarkan aromanya mengisi udara seperti lagu penyembuh yang membangkitkan semangat. Langkah kelima, penyaringan dan sentuhan akhir. Setelah proses ekstraksi selesai, saringlah hasil rebusan untuk mendapatkan cairan yang bebas dari sisa padat. Ingat, obat komplementer adalah sekutu alami. Tidak ada yang lebih penting dari berbicara dengan penyedia perawatan kesehatan. Diskusikanlah niat Anda untuk menggunakan jahe sebagai dukungan dalam mengatasi gastritis. Dan bersama-sama, Anda dapat merancang pendekatan terbaik yang penuh perhatian untuk kesehatan perut Anda. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.